Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, ada satu pertanyaan dari netizen berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa. Apakah ketika seseorang berpuasa, dia melihat makanan, menu masakan yang itu menggairahkan bagi diri dia, apakah momen semacam itu membatalkan puasa? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita kembali kepada definisi pengertian tentang puasa. Di dalam fikih, puasa itu didefinisikan dengan menjaga diri dari segala hal yang membatalkan puasa dengan disertai niat sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, apa yang membatalkan puasa? Salah satu yang berkaitan dengan pertanyaan ini adalah makan, minum, dan atau memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh kita, seperti dalam mulut, telinga, hidung, dan lubang dubur. Itu yang membatalkan puasa. Nah, kalau pertanyaannya tadi adalah apakah kita melihat makanan atau minuman yang lezat itu membatalkan, tentu jawabannya dengan sangat sederhana bisa kita sampaikan, itu tidak membatalkan puasa. Karena kita tidak memasukkan sesuatu ke dalam lubang dalam tubuh kita. Tetapi dalam prinsip nilai puasa, ya, kita dianjurkan untuk menjaga substansi dari puasa kita. Apa itu substansi puasa kita? Bagaimana seluruh tubuh kita, bahkan pikiran kita, itu untuk dijaga, semuanya dimuarakan pada Allah. Itu unsur penting dari spiritualitas puasa. Jadi kalau kita misalnya melihat makanan, minuman, dan itu kemudian yang kita pikirkan hanya makan, minum, itu tentu secara fikih tidak membatalkan. Tetapi dari nilai puasa, kita kemudian hati kita disibukkan dengan hal-hal yang material. Tentu cara semacam ini akan mengurangi fadilah puasa kita. Maka sebaiknya kalau kita puasa di bulan Ramadan, yang kita kekang bukan hanya fisik kita, tetapi juga ruhani kita, hati kita, dari hal-hal yang material, termasuk melihat makanan-makanan tadi, meskipun dari segi fikih tidak membatalkan. Kenapa? Karena dengan cara itu kita didekatkan secara spiritual kepada Allah. Dengan cara itu, bukan hanya secara fikih puasa kita punya makna, tetapi lebih dari itu secara spiritual makna kita juga akan punya makna. Demikian, semoga jawaban ini memberikan inspirasi bagi kita semua di dalam melaksanakan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.